babak pertama ini, bagaimana Lili Pali berhasil lolos dari perangkat offside. Dan benar, Lili Pali bermain di posisi di belakang striker Valen. Ya, ini 4-2-3-1 kita. Ya. Always do it. Mohon subscribe channel ini dulu supaya tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sebanyak 9 negara calon lawan Timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Mereka ialah Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan dan Guam. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong harus tampil di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena hanya menempati peringkat 28 Asia. Sesuai regulasi, peringkat 1-27 Asia berhak lolos otomatis ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tim peringkat 28 ke bawah harus tampil dari babak pertama, sejatinya sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia tampil dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, bobot poin yang didapat di ajang ini mencapai 25 angka. Hal itu jauh berbeda dengan laga FIFA Matchday yang hanya diberi nilai maksimal 10 angka saja. Karena itu, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan momentum Timnas Indonesia memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri diikuti 18 negara. Tim yang menempati peringkat 1-9 teratas ditempatkan di pot unggulan. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 10-18 menduduki pot non-unggulan. Karena itu, Timnas Indonesia ditempatkan di pot unggulan dan akan menghadapi salah satu dari 9 negara yang sudah disebut di atas. Siapa lawan Timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru diketahui dalam drawing yang dilakukan pada Kamis, tanggal 27 Juli tahun 2023. Nantinya, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menggunakan format kandang dan tandang. Tim yang unggul secara agregat bakal lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu berarti, ada 9 negara yang bakal lolos ke babak kedua, menyusul 27 negara yang sudah memastikan tempat di babak tersebut. Berikut daftar negara yang tampil di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pot unggulan Timnas Indonesia Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja. Pot non unggulan Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, Guam.